Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, Sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Gangguan hama dan penyakit merupakan masalah penting yang dihadapi petani dalam usaha tani kedelai. Selain menurunkan hasil produksi, serangan penyakit juga menurunkan kualitas hasil. Berbagai jenis hama dan penyakit tanaman kedelai bermunculan. Tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan petani untuk menanggulanginya, yang berakibat peningkatan biaya produksi. Hama yang menyerang tanaman kedelai sangat banyak. Di antaranya adalah kumbang daun kedelai. Kumbang ini dapat menyerang tanaman muda sampai menjelang panen. Baik kumbang dewasa maupun larva dapat merusak pucuk, tangkai daun muda, polong, serta daun. Serangan pada stadia kecamba dapat menyebabkan tanaman mati. Untuk pengendalian kumbang dan kedelai dan penanaman serentak, tidak lebih dari 10 hari. Untuk pengendalian secara manual, yaitu membunuh hama satu per satu. Penggiliran tanaman dengan tanaman bukan inang untuk penyemprotan insektisida dengan ambang kendali, yaitu apabila intensitas kerusakan daun lebih dari 26% atau 1 ekor per tanaman. Untuk hama yang kedua, ulat graya. Hama ini merusak sel stadia ulat dengan cara memakan daun sehingga menjadi berlubang. Ulat graya ini menyerang secara bergerombol lalu meninggalkan tulang-tulang daun dan epidermis bagian atas, sehingga daun tampak transparan. Ulat ini memakan habis daun muda, sedangkan daun tua bila diserang akan tersisa tulang daunnya. Ulat ini juga menyerang polong. Nah, untuk pengendalian ulat graya sebagai berikut. Yang pertama, penanaman serentak, tidak lebih dari 10 hari. Yang kedua, penggiliran tanaman dengan bukan tanaman inang. Biarkan tanah selama 1 bulan untuk memutus siklus hidup ulat, mengambil kelompok telur dan ulat serta memusnahkannya. Selanjutnya, penyemprotan insektisida dilakukan pada malam hari atau pada saat ulat menyerang. Insektisida yang biasa dipakai adalah Ambus 2LC. Hama yang ketiga, kutu kebul. Hama ini berupa nimfa, dan nimfa dewasa merusak tanaman dengan cara menghisap cairan tanaman. Untuk pengendalian hama kutu kebu adalah sebagai berikut. Penanaman secara serentak tidak lebih dari 10 hari. Penggiliran tanaman dengan tanaman bukan inang untuk menggunakan varietas yang tahan terhadap kutu kebu. Untuk penyemprotan insektisida seperti About 10 WP. Hama selanjutnya, ulat jengkal. Ulat ini bergerak menjengkal dan merusak daun. Nah, untuk pengendaliannya, penanaman secara serentak tidak lebih dari 10 hari dengan menggunakan perangkap cahaya karena mengingat ulat ini tertarik oleh cahaya lampu. Penyemprotan insektisida Ambus 2XC dan penggiliran tanaman dengan tanaman bukan inang. Selanjutnya, penyakit yang menyerang tanaman kedelai. Penyakit yang menyerang tanaman kedelai dapat disebabkan oleh virus, jamur, bakteri, dan nematoda. Penyakit yang pertama adalah kara daun. Gejala ini ditandai dengan adanya bercak coklat keabu-abuan yang berubah menjadi coklat tua, seperti karat besi. Bercak ini dapat dilihat di bagian permukaan daun bawah. Nah, untuk pengendaliannya menggunakan varietas yang tahan terhadap penyakit karat. Penggiliran tanaman dengan tanaman bukan inang. Penanaman secara serentak, bila intensitas serangan telah mencapai 33%, gunakan fungisida di tanah. Penyakit yang terakhir, bercak daun. Gejala serangan pada daun terdapat beberapa nokta hijau kekuningan. Dengan meluasnya nokta, akan timbul kecil menonjol berwarna coklat. Nokta tersebut akhirnya menyatu dan mengering, kemudian berubang sehingga daun robek, terutama di bagian pinggir. Daunnya akan berguguran sebelum waktunya. Penyebab penyakit ini melalui hujan, tiupan angin, dan sentuhan antara bagian tanaman. Bakteri bertahan hidup dalam biji dan sisa tanaman di tanah. Nah, untuk pengendaliannya menggunakan varietas yang tahan terhadap bercak daun. Nah, itulah tadi hama dan penyakit kedelai dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Isti dimanapun berada. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.